Aduh, ada petir teman-teman. Kita bakal di sini dulu. Oke, okay. Kita makan dulu teman-teman. Maudi gimana ya keadaannya? Oke, okay, Maudi. Maudi. Ya hilang dia. Ya. Guys, balik lagi di channel Bli Dwiik Universe. Dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di Minecraft Kamar Live, guys, ya. Dan kemarin kita sudah sampai di portal Nether. Nah, kemarin kita sudah di offline ya, teman-teman. Kita sudah mining quartz dan glowstone, dan kita mau bikin gini, guys. Sekarang saya mau bikin storage room karena stok kita sudah terlalu banyak, guys. Barang-barang yang kita bawa sudah terlalu banyak. Di rumah sudah kurang chest. Jadi, saya putuskan untuk hari ini saya bakalan bikin dulu yang namanya storage room dengan guard, guys. Semoga cukup ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Bli Dwiik Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan lanjut di sini. Saya bakalan coba dulu lihat apakah guard kita cukup ya teman-teman ya untuk bikin storage room. Oke, kita bakalan lihat di sini. Halo Maudi. Oh, ini sudah mau malam kan? Kita lihat dulu, guys. Oh, belum ya. Masih siang, guys. Masih aman ya. Halo Maudi, kita bakalan kasih dia makanan, guys ya. Dia kayak sudah lama tidak makan, jadi saya bakalan kasih dia makanan. Oh, thank you. Nice ya. Dia makan daging babi loh, teman-teman. Oke, sudah ya Maudi ya. Sekarang saya mau bikin story room, jadi kamu jangan ikut ya. Jangan ikut ya. Oke. Kita bakalan, wah, di sini kuarnya belum di gini ya. Kita belum sempat crafting kuarnya, guys, karena terlalu banyak sih ya. Kita bakalan coba bikin dulu seperti ini, teman-teman. Oke, dapat block quartz 64. Wow, ternyata kita perlu banyak sekali quartz, guys. Dapat 64 lagi. Dan ini apa namanya, kita mining quartz itu nggak langsung dapat bloknya ya. Kita dapat kayak ini, guys, nether quartz dulu ya, baru jadi block of quartz kalau kita sudah crafting, guys. Oke, okay, nice. Sepertinya kemarin saya juga mining di nether juga masih ada stoknya, teman-teman. Tapi saya nggak tahu masih banyak sih kayaknya. Oke, okay, sudah mantap. Nice. Sudah, sekarang saya bakalan makan dulu, teman-teman. Kita lihat dulu, guys, stok makanan kita masih 4. Oke, okay, lumayan ya. Sekarang saya mau bikin storage room di bagian sini deh ya, guys ya. Biar lebih mantap, teman-teman. Di bagian sini keren nggak? Oke, okay. Di sana sudah ada langsung danau. Oke, okay, berarti kita bakalan bikin storage room di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini, guys, dekat dengan kampung village. Oke, okay. Pertama saya mau bikin bawahnya dulu menggunakan apa namanya ini, guys ya. Kita bakalan coba crafting ini dulu, jadi apa ya? Oh, nggak mau, guys ya. Saya mau bikin di bawahnya menggunakan cobblestone dulu. Saya bakalan ambil dulu yang namanya cobblestone, teman-teman, karena pondasinya saya mau cobblestone. Takutnya nanti nggak muat ya, teman-teman. Ininya apa namanya? Ininya nggak muat, guys. Kuarnya kurang nanti ya. Oke, makanan kita sudah jadi. Wih, mantap. Sekarang kita bakalan lanjut, teman-teman. Yap, oke. Di sini saya bakalan menggunakan cobblestone. Ada 38. Kenapa dibuang? Jangan dibuang dong. Oke, ada 38 cobblestone, cukup lah ya buat kita bikin storage room, guys. Kita bikinnya di bagian sini aja ya. Ini kita bakalan hancurkan dulu, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kita. Mulai kita, saya bakalan coba dari sini ya. Nah, seperti ini, guys. Ini kita hancurkan dulu. Oke, sudah segini aja cukup ya, guys ya. Sekarang kita bakalan hancurkan segini juga, nanti biar bisa dibikinin jalan, teman-teman. Oke, segini aja deh, sudah cukup ya. Oh, mantap juga. Ini kita juga dapat tanah dah, guys ya. Mantap sekali. 2000 years later. Nah, dikit lagi, guys. Oke, kita sudah dapat semuanya. Sekarang kita bikin pondasi dulu, teman-teman. Kita punya kayu ya. Oke, kita punya kayu. Buat lantainya kita menggunakan kayu aja. Kita mulai dari sini. Satu, oke. Kemudian kita ambil quartz seperti ini. Nah, sudah mantap ya. Kemudian dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lewat, teman-teman. Oh my god. 6 di sini. Kemudian di sini kita lanjutan aja ya. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, di sini ya, guys ya. Segini aja dulu sudah kelihatan besar sih. Sekarang ke depannya ya, teman-teman. Depannya ada di sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 blok segini aja ya. Sudah cukup
cukup luas sih untuk sekedar storage room, teman-teman. Oke, sudah. Kemudian di bagian sini 1, 2, 3, 4. Sekarang kita tinggal cocokin aja sih. Oke, dari sini. Semoga pas ya, teman-teman. Ya, kurang cobblestone-nya. Oh my god. Saya bakalan coba cari cobblestone dulu deh. Ih, di sini mana ada cobblestone ya? Oh my god, guys. Saya bakalan coba ambil dulu cobblestone. Semoga di chest kita masih ada cobblestone, teman-teman. Oke, di sini. Wah, tidak ada loh. Di sini tidak ada juga loh. Di atas apakah ada? Apakah di sini ada cobblestone? Tidak ada. Eh, ada di sini ya. Oh, banyak ya. Oke, mantap sekali, guys. Kita bakal turun. Ada. Aduh, sakit sekali. Oh my god. Oke, kita bakalan lanjutkan lagi, guys. Ini baru di bawahnya saja. Sekarang kita bakalan bikin menggunakan kuat, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, segini aja ya. Kemudian kita bakalan menggunakan ini, guys, untuk lantainya. Saya menggunakan oak plank, teman-teman ya. Ini kita bakalan fullin dulu menggunakan oak plank, guys, karena ini sangat mantap sekali, teman-teman. Lihat, biar tidak semuanya dari kuar, teman-teman ya. Bagus sih dari kuar semua, tapi kita kekurangan kuar, teman-teman. Kita belum banyak sih punya kuar ya. Nanti kalau kita sudah punya banyak kuar, ya bisa. Kita bisa bikin apapun nih sesuka hati kita, guys. Tapi sabar dulu ya. Ini baru episode berapa? Kalian sudah mintanya berapa gitu loh. Oke, di sini kita lanjutkan dulu yang lebih-lebih. Nah, ini ya sudah ya, teman-teman. Sekarang kita bakalan bikin temboknya, guys. Temboknya menggunakan full kuar ya. Nanti atapnya juga saya bakalan bikin menggunakan kuat. Hujan, teman-teman. Oke lah ya, nggak apa-apa, guys. Hujan-hujanan. Oh my god. Sudah seperti ini. Di sini nggak ada sekat-sekat ya, teman-teman. Aduh, oh my god, tolong. Oh, ih, skeletonnya galak sekali, teman-teman. Oh my god, no, nggak kena ya. Ih, galak dia, guys. Kamu pikir saya takut? Ah, mati ya. Nah, mati. Oke, sudah mati ya. Ini dikit lagi, teman-teman ya. Nice. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita bikin tembok. Oke, rumah kita aman. Aman ya, teman-teman ya. Nanti takutnya rumah kita diserang lagi sama monster yang kemarin, teman-teman. Bisa kebakaran, hancur lagi rumah kita ya. Oke, di sini saya bakalan bikin dua seperti ini. Woi, sudah mantap ya. Storage room kita bukan di sini dua. Di sini dua. Oke, sudah mantul, guys. Kemudian di bagian sini, ini bagian belakang kita fullin aja menggunakan. Wow. Guys, ini petirnya sangat ngeri sekali, teman-teman. Oh my god, please dikit lagi ya. Oke, dikit lagi temboknya aja. Nanti kalau bikin atapnya kita skip, teman-teman. Karena bikin atap itu terlalu lama ya, guys ya. Oke, masih ada penduduk yang mau menjaga kita. Oke, sudah mantap. Nice. Kemudian di bagian sini juga nice. Sudah keren ya. Dan di tengah-tengah ini ada dua ya, guys ya. Dan di tengah-tengah juga ada dua seperti ini, teman-teman. Dan di bagian sini kita tutup. Oke, teman-teman, sudah. Dan di bagian depan kita bakalan bikin seperti ini, guys. Pintunya ada di sini ya. Nah, satu. Kemudian di sini dua. Oke, sudah keren. Kemudian di bagian sini kita bakalan tutupin seperti ini, guys. Nah, ini biarin terbuka. Dan di bagian sini kita tutup. Di sini juga kita tutup. Dan di sini seperti ini. Oke, guys. Nanti yang bolong-bolong ini kita kasih kaca ya. Karena ini sudah. Sekarang saya mau mengambil sedikit kuar lagi yang ada di nether, guys ya. Nanti kita bakalan bikin atap, teman-teman. Wish, kita bakalan ke nether dulu, teman-teman. Woi, mantap. Sebelum negara api menyerang, guys, kita ke nether. Nah, sudah. Oh, di mana? Oh, ini dia chest kita. Oke, dapat kuar segini. Oke, ambil segini aja, sudah full ya, guys ya. Sekarang kita bakalan pulang lagi dan kita bakalan crafting dulu, teman-teman. Sudah sampai rumah, nice. Kita bakalan pulang, teman-teman. Sangat berbahaya sekali ya. Ada petir, nanti kalau rumah kita terkena petir bisa langsung terbakar, teman-teman. Oh my god. Zombie. Hey zombie, hati-hati. Aduh, saya bakalan keadaannya si Maudi. Aduh, untung jatuhnya ke air. Oh my god. Mati gak ya? Waduh, tidak mati, guys. Galak juga ini zombie ya. Oh, mati. Aduh, ada petir, teman-teman. Kita bakalan di sini dulu. Oke, kita makan dulu, teman-teman. Maudi gimana ya keadaannya? Oke, Maudi. Maudi. Ya, hilang dia. Ya, Maudi mati. Tidak. Maudi. Ya, dia dimakan sama zombie. No, tidak, teman-teman. Maudi mati. No. Oh my god, kita sudah di sini tapi dia sepertinya dimakan sama zombie. Karena di sini ada daging zombie. Oh my god, Maudi, 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 Maudi hilang, guys. Maudi, Maudi, ah, hilang, guys. Oh my god, aduh, dia dimakan sama zombie, teman-teman. Tidak, tidak, Maudi.
Maudi, apa kau? Apa kamu? Teman kamu sudah memakan pacar saya. Jangan ya. Mati kamu. Okay, tidak. Mati kamu ya. Saya bakalan balas dendam, teman-teman. Oh no. Okay. Tidak bakalan ke sini, teman-teman. Tidak ada. Wah, tidak. Oh no, please. Ah, tidak. Maudi dimakan ini sama zombie. Oh no, dia, teman-teman. Barang bukti satu-satunya cuman ini. Cuman ini. Oh my god. Kita bakalan coba lihat dulu, guys. Ini flash rotten. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Waduh. Oh, boleh, teman-teman. Karena ini terlalu malam untuk mencari maut. Oh, ada petir. Kita bakalan tidur dulu ya. Hai teman-teman, selamat pagi. Oh my god, guys. Si Maudi mati, dia cuma meninggalkan rotten flesh. Oh my god. Aduh, kita harus mengubur si Maudi ini secepatnya, teman-teman. Dia sudah dimakan zombie. Saya nggak tahu kemarin dia dimakan zombie, guys. Kita bikin dulu stick. Apa ini? Kita bikin stick dulu. Kemudian kita bakalan bikin sign in, teman-teman ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Oh my god, kita bakalan kubur dulu si Maudi ya. Kasihan sekali dia, guys. Baru hidup sebentar, sudah mati. Oh my god, belum kita menikah dengan Maudi ya. Oke, kita bakalan ke sini dulu, teman-teman. Ini sedih sekali kita loh. Oke, saya bakalan kubur Maudi. Di mana ya kubur Maudi enaknya, guys ya? Nanti kalau kita kubur di belakang rumah, dia jadi hantu, teman-teman. Oh my god. Kita bakalan kubur di sini ya. Nanti kita bakalan bikin kuburan massal deh ya. Kuburan itu enaknya kita taruh di mana ya, guys ya? Oke, kita kubur dulu di bagian sini deh ya. Di bagian gundukan tanah ini, teman-teman. Kita kubur si Maudi di sini. Oh my god. Maudi, kamu di sini dulu ya, saya kubur ya. Oke, guys. Kita bakalan coba ambilkan chest dulu. Kita taruh chestnya di sini. Kita ambil rotten flesh dan kita bakalan tutup lagi. Oh no, guys. Maudi sudah meninggal dan di sini kita bakalan tulis RIP Maudi. Oh my god. Kurang ya? Kurang bunga, teman-teman. Oke, saya bakalan pakai bunga yang putih ini deh ya. Nah, ini guys, ini guys bisa dipakai ini ya. Nice. Oke, kita bakalan taruh di atas makamnya Maudi. Maudi, kamu tenang di sini ya. Semoga kamu bisa tenang di alam sana, Maudi. Saya nggak tahu dia bakalan mati, teman-teman. Oke lah ya, karena ini cuma tinggal dikasih atap, kita bakalan bikin di offline aja, guys. Saya lagi sedih, jadi saya tidak bisa melanjutkan ini. Oh my god. Oke teman-teman, tadi kita sudah mau bikin straight room setengah jadi. Lanjutannya saya bakalan di offline aja karena Maudi mati. Oh my god. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.